Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa langsung dari Barcelona membawakan anda Mingguan Amans pada minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan Pebble yang memperkenalkan Pebble Time, iaitu sebuah jam tangan pintar yang membawakan skrin e-ink berwarna dan mempunyai masa bertahan sehingga 7 hari. Ia juga membawakan antara muka timeline serba baru, skrin Gorilla Glass 3 untuk ketahanan yang lebih baik, namun hanya ditawarkan di laman Kickstarter sahaja buat masa ini. Motorola minggu ini telah memperkenalkan Moto E generasi kedua yang membawakan sokongan kamera hadapan dan LTE untuk pelayaran web pantas. LG pula pada minggu lalu telah memperkenalkan LG Watch Urban, turut menyatakan variasi peranti jam tangan pintar tersebut juga bakal hadir dengan sokongan LTE dan NFC. Menariknya, bagi variasi LTE, ia bakal menggunakan sistem operasi yang dibangunkan oleh LG sendiri. Minggu ini juga telah memperlihatkan piawaian untuk protokol HTTP/2 telah selesai dibangunkan dalam usaha untuk menjadikan prestasi web lebih pantas berbanding sebelum ini. Menariknya, pelayar web Mozilla Firefox antara yang terawal dalam menyokong protokol terbaru ini menerusi kemaskini Mozilla Firefox 36. Google pula pada minggu ini telah memperkenalkan YouTube Kids yang membawakan kandungan YouTube yang mesra untuk kanak-kanak. Walau bagaimanapun, aplikasi ini hanya ditawarkan untuk pasaran Amerika Syarikat buat masa ini dan tidak diketahui bila ia akan diperluaskan untuk pasaran global. Selain YouTube Kids, mereka juga telah mengumumkan untuk menghalang kandungan lucah pada blogger bermula 23 Mac ini dalam memastikan kandungan blog yang menggunakan perkhidmatan tersebut sesuai untuk majoriti lapisan pengguna. Sementara itu, pihak Apple pada minggu ini telah menawarkan aplikasi pejabat iWork versi web kepada semua pengguna tanpa perlu mempunyai peranti Apple untuk menggunakannya. Mereka juga telah menghantar jemputan media untuk satu acara pada 9 Mac ini yang berkemungkinan sebuah acara lanjutan mengenai Apple Watch. Dalam berita lain, pihak Apple minggu ini juga telah diminta untuk membayar ganti rugi sebanyak $532 juta kerana melanggar paten Smart Flash LLC yang mempunyai kaitan dengan hak milik digital. Pada arena perisian dan aplikasi, Telegram telah hadir dengan fungsi menambah kata laluan pagi melindungi chat dan fungsi penyuntingan gambar secara terbina. Bagi anda yang menggunakan WhatsApp web, perkhidmatan ini telah menyokong pelayar web Opera dan Mozilla Firefox berbanding Google Chrome sahaja sebelum ini. Di Malaysia, telefon Nokia 215 dengan sokongan internet, lampu solar dan bateri sehingga 21 hari kini telah berada di pasaran tempatan pada harga RM139. Selain itu, pihak Digi kini telah menawarkan akses secara percuma ke beberapa perkhidmatan web seperti Twitter dan Instagram, selain akses ke YouTube selama sejam secara percuma melalui aplikasi Opera Max. Sebelum menutup tirai Mingguan Amans minggu ini, permainan GTA 5 untuk PC yang asalnya bakal diperkenalkan pada Mac ini telah ditangguhkan sekali lagi pada bulan April untuk memastikan penawaran permainan tersebut dapat dijalankan dengan lebih baik lagi. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amans. Jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Jangan lupa ikuti minggu depan berita-berita mengenai Mobile World Congress 2015 daripada kami di Amans. Yosh!